Halo semuanya, selamat datang di channel Ladang Sosmed. Oke, di video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara membuat story Instagram dengan lagu dan lirik berjalan ya teman-teman. Oke, sebelum lanjut ke videonya, seperti biasa jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video-video terbaru dari channel ini. Oke, deh, langsung saja kita masuk ke videonya. Jadi sama halnya seperti aplikasi Facebook, di aplikasi Instagram kita juga dapat membuat story menggunakan lagu dan kita tambahkan lirik berjalannya. Oke, langsung saja untuk langkah yang pertama, kalian buka aplikasi Instagram. Oke, di halaman beranda Instagram, teman-teman ketuk saja di cerita Anda. Kemudian di sini kalian bisa tambahkan satu video ataupun foto. Oke, saya akan coba tambahkan satu foto ya teman-teman. Kemudian untuk menambahkan lagu dan juga lirik berjalannya, di sini kalian ketuk saja ikon yang ini stiker ya. Kemudian kalian pilih yang musik. Nanti di sini akan muncul daftar musik yang telah aplikasi Instagram rekomendasikan untuk kalian. Jadi kalian bisa cari juga musik di bagian atas pencarian untuk musik yang akan coba teman-teman cari. Kemudian di sini saya akan coba tambahkan yang ada di sini saja ya. Oke, di sini saya pilih yang ini. Oke, jadi di sini saya menyarankan untuk menambahkan lagu yang disertai lirik berjalan, kalian cari saja yang ada keterangan lirik biasanya itu. Jadi untuk keterangan lirik di situ yang artinya di situ ada nah, nanti kan di sini ada beberapa pilihan ya, teman-teman. Nah, di sini salah satunya. Nah, di sini ada lirik. Jadi nggak semuanya lagu yang direkomendasikan ataupun yang kalian mau itu ada liriknya seperti ini. Jadi mungkin ada yang hanya seperti ini ataupun hanya seperti ini. Jadi cari saja kalian memiliki keterangan lirik ya. Jika sudah, di sini kalian tinggal pilih saja dari tipe ataupun jenis lirik berjalan yang mana. Kalian bisa pilih di sini, kalian tentukan. Oke, jika sudah, teman-teman bisa langsung pilih saja selesai, lalu kalian bisa atur posisi dari liriknya. Kemudian kalian bisa atur juga kebesaran dan juga kecil dari lirik berjalannya. Oke, jika sudah, kalian bisa langsung saja posting ataupun bagikannya. Kemudian kalian pilih saja selesai, dan di sini kalian tinggal tunggu sampai story-nya itu terposting. Oke, kita tunggu sampai proses upload-nya selesai di angka 100% ya teman-teman. Oke, jika sudah kalian bisa lihat ya, jadi kurang lebih tampilannya. Oke, mungkin cukup untuk tutorialnya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like, kemudian subscribe. Terima kasih.